Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atiyah Fatunun binti Azwan. Saya memegang watak sebagai Atiyah. Saya juga merupakan penulis skrip dan juru audio. Pertama, saya telah merakam rakaman suara saya di dalam telefon pintar menggunakan aplikasi Telegram. Kemudian, saya memuat turun audio tersebut ke dalam komputer. Format audio Telegram ialah OGG, jadi saya perlu menukar format tersebut kepada MP3. Mari saya tunjukkan bagaimana saya menukar format audio tersebut. Pertama, kita perlu buka Google. Kemudian, kita buka New Tab dan search Audio Converter. Klik pada pautan pertama. Selepas itu, tekan Open Files. Kemudian kita klik pada audio yang hendak kita convert. Setelah dimuat naik, klik pada MP3. Kemudian tarik kepada kualiti yang terbaik. Setelah siap, kita klik convert. Setelah itu, kita tekan download. Tamat! Nama saya Muhammad Miguel Afif bin Effendi. Saya memegang watak sebagai Mikael dan saya sebagai seorang juru animasi. Dalam projek animasi, terdapat beberapa block code yang saya gunakan. Antaranya ialah block code control, event, look, sound dan motion. Terdapat dua karakter yang saya gunakan dalam projek animasi ini, iaitu watak lelaki dan watak perempuan. Saya juga menambah pergerakan watak dengan membuat editing pada watak tersebut. Pada bahagian kostum, saya juga menambah beberapa background baru dalam projek animasi ini dengan membuat editing background ini pada bahagian kostum. Setelah audio selesai ditukar format, saya muat naik audio tersebut ke dalam projek animasi seperti yang anda dapat lihat pada skrin. Saya masukkan blok palette broadcast untuk membuat dialog berangkai untuk menghasilkan projek animasi ini. Nama saya Ryan Zikri bin Kamaru Fitri. Tugasan saya adalah untuk membina poster ataupun ilustrasi. Saya membina poster dengan menggunakan komputer. Saya diarahkan oleh guru pembimbing untuk membina poster. Tema yang diberikan adalah keluarga Malaysia. Saya menggunakan software Microsoft Office Publisher. Poster yang saya bina berkaitan dengan makanan popular di Malaysia. Saya mengambil masa untuk menghasilkan poster adalah selama seminggu. Poster yang sudah siap, saya save dalam format PDF. Ini adalah hasil poster saya. Menu kegemaran rakyat Melayu adalah nasi lemak, sate, nasi goreng dan ketupat. Bagi kaum India pula adalah roti canai, tose, putum ayam dan nasi wangi. Bagi kaum Cina adalah char kway teow, nasi ayam, dim sum dan pau. Dengan makanan juga dapat membina keluarga Malaysia. Yang baik datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu adalah kelemahan kami semasa membina animasi. Sekian, terima kasih.